Gantian lah. Jadi salat nari aja kayak ngelolong ini lah. Ngelolong nari ngelolong itu. Jadi ngelolong pendek aja nggak tahu nggak. Jadi rumah aja ongko. Ada ingat aja. Nah buah kita kan. Ujian baca kori di bulu sop nyampe karung. Ujian Ini ya proses beli kubur bro. Iya. Kesana di desa Tepar. Dan kita minum aqua lagi. Buat semen ya bro. Kemudian ini tuh nah, semen langsung ini tutupnya. Kuburannya diangkat ya, sementara kita anggali yang satu lagi. 7 karena yang baru ini ya bro, satu keluarga ini. Mungkin satu keluarga ya. Ya bro. Ini sekeliling kuburan Kristen Katolik, Kristen GKI di sini campur ya bro. Oke kawan-kawan. Oke ya. Di sana juga ya. Ini. Ini. Cak nono. Kedalaman 2 meter ini. Ya, 2 meter. Ini satu tempat keluarga dan itu. Peti ya. Ini ada tambah satu lagi 7 ya, satu keluarga ya bro. Turut berduka cita aja kita ya bro. Ini kekawanong ini mantap mantap. Ini tuh kita coba kesini cek seluruh kuburan dan ini segala baju ya bro. Maaf ya buat teman-teman yang tidak suka aktivitas saya, bisa di anu ya. Itu dia.
seluruh kuburan GKE Katolik, Karingan dan Islam juga ada di sini ya, Bro. Coba kita cek ya. Ini dia kawan-kawan. Ini dia. Satunya sumber kuburan ini terletak di pinggir jalan PT Borneo. Ya, dan kita coba cek lagi ya kuburan Islam ya, Bro. Ada juga di sini ya. Karena di sini campur ya. Campur ya, guys. Karena satu keluarga, satu kampung ya. Kita coba cek ya, kawan-kawan. Ini dia. Ini kuburan Islam. Ini bukan jauh juga. Dua kali sepupu sama mama saya ya. Ini dua, dua kali sepupu sama mama saya. Dan saya panggil kakak. Ini kakak Tomo ya namanya, Bro. Ini dia kuburannya. Dan ini salah satu juga ya. Berdekatan ya. Islam dan Kristen. Mereka dua ini. Yang ini kakeknya. Yang ini cucunya ya, Bro. Sekeluarga ya. Kami di sini ya. Inilah suasana letak kuburan di Desa Mentetari ya, yang terletak di Kabupaten Murung Raya ya, Bro, Kecamatan Tanah Siang. Ini dia lokasinya, guys. Oke, ini dia kawan-kawan. Dan di sini dipenuhi dengan singkong. Ini Om. Ini dia ya. Om juga lagi bersih-bersih kuburan ini. Ini satu keluarga juga ini. Tepatnya, Bro. Ya. Dan ini selesai fotonya ya. Foto almarhum juga ini. Ini ya. Kalau bisa sama ibu lagi potong ulin itu yang pakai baju biru itu Ucok. Ya, gali kuburnya ini udah lebar ya, Bro, karena di sana ada 6 peti ditambah 1 7 ya. Jadi besar ya, Bro, satu keluarga ya, tempatnya satu. Sudah dicor habis main ya di kelilingnya ini. Kita turut mengucap berduka cita ya pada yang telah pergi meninggalkan keluarga, Bro. Dan keluarga harap diberi kesabaran dan ketabahan ya, Bro. Ini, ya. Ini tukang kasih sponsornya nih. Sponsor ini namanya CU atau tuak, istri tuak, karena ada tradisi ya. Inilah suasana di kampung Desa Mentetari ya, kan. Oke, dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan di share ya bagi yang sudah menonton. Oke, kawan-kawan, ini pelatangnya, Bro. Kiranya satu kampung sudah meninggal sudah lebih kakaknya lebih 1000 sudah ya, anak-anak maupun bayi maupun tua-tua sudah meninggal ya. Tempat TPU ya. Ini ulin ya, Bro. Ulin ini identik dengan kayu yang dilindungi dan dia tidak bisa karam ya, Bro. Ini dia. Ulin ya, Bro. Bahan-bahan semua ini terbuat dari ulin semua ya. Ini dia, Bro, proses penggalian kubur. Ini ya, dan ini salah satu kuburan aja ya. Kita coba cek ini ya, tempat namanya ya, dia lahir ya. Senduk 1994 ini muda ini ya, Yudiwan 2007. Udah sekali ya, guys. Ini masih anak-anak kemarin ya. Ini dia. Dan kita coba cek itu kuburannya kan. Ini tulis berupa lukisan namanya ya. Dan di sini salah satu keluarga juga ya. Jadi kita tutup ya, kawan-kawan. Kita cek ya itu ya.
Rokok batisa ini punahnya narin ini aja. Tingkat putih seronok nih lo. Wow. Minyak. Kok wow men. Boy, cacat. Nah. Tapi kalau menurut aku, tapi rokok cuma rokok. Menurut aku lah satu. Percuma. Baru umur kalian pegawai. Orang yang ini kan taruh pegawai. Kamu beda ya. Dulu nawe ke taman ikan Roberto. Kuling. Aku mengisahkan dosa pemilikan sepihak dari anakku yang mati pekang ngongkoh ya kayak kaya ke pegawainya nanu nanu ke kaya ingat mesinan kamu nanya itu di bek kaya kagalak macam orang aku. Dan ini dia pusingnya. Jangan lupa di subscribe dan di komen ya guys. Bagi yang suka ya. Kita suka. Oke. Okay. Sudah selesai. Sudah selesai. Ini itu dia. Sudah diatur posisi untuk tempat peti ini ya. Diganjal dengan 5-10 ya kayu ulin supaya tidak menyentuh tanah ya kan. Itu dia petinya, ditambah lagi satu lagi nanti ya di rumah ya. Orang masih banyak di tempat kuburan ya. Kita pulang ya kan. Kita pulang dari tempat kuburan ya kan. Orang masih banyak di tempat kuburan ya, gali kuburnya. Oke kawan-kawan, dan itu dia jalannya. Jalan perusahaan ini ya. PT Borneo ini banyak perusahaan ya, perusahaan kayu juga di sini ya, perusahaan tambang juga di sini ya. Gitu dia kan.